Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi atau HIMASI dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi Kamis pagi. Dalam orasinya, mahasiswa menilai kenaikan iuran BPJS tidak akan menutup defisit anggaran yang menjadi alasan naiknya iuran BPJS Kesehatan. Aksi sempat diwarnai saling dorong antar mahasiswa dan pihak kepolisian. Aksi puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi atau HIMASI dan Forum Rakyat Miskin Bersatu di kantor BPJS Cabang Sukabumi berakhir ricuh. Aksi awalnya berjalan damai, namun aksi tersebut tiba-tiba memanas. Massa aksi terlibat saring dorong dengan aparat kepolisian saat para peserta aksi mencoba masuk ke dalam kantor BPJS Kesehatan Sukabumi. Dalam orasinya, mahasiswa menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai semakin memberatkan masyarakat. Massa menilai dengan kenaikan iuran yang dibebankan kepada masyarakat bukanlah solusi untuk menuntaskan permasalahan defisit anggaran. Massa mendesak pembenahan di struktur internal BPJS Kesehatan, terutama persoalan validasi data. Kami menolak tentang kenaikan iuran BPJS karena kami rasa dengan naiknya pun tidak akan menyelesaikan masalah tentang defisit anggaran. Yang selanjutnya tentang sistem BPJS sendiri harus dibenahi. Karena apa? Karena masih banyak masyarakat yang memang kesulitan. Contohnya ketika memang ada masyarakat yang dulu, mungkin dulu sukses, dulu kaya, tapi ketika sekarang miskin kan surveinya masih di tahap yang dulu. Terus masih ada ketika ada orang yang meninggal, tapi tidak ada survei ke bawah, akhirnya setelah setahun meninggal pun tetap ditagih BPJS-nya. Sistem BPJS ini harus benar-benar dirubah. Mereka menegaskan jika iuran BPJS Kesehatan harus naik, pelayanan kepada masyarakat pun harus lebih baik dan lebih ditingkatkan. Budi Setiawan, Bandung TV.